Hi guys, welcome back to my channel. My name is Lukman Zakaria dan untuk video kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua tentang satu produk makanan tambahan keluaran Sista Staras. Sista Staras ini adalah produk keluaran daripada Malaysia yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan ianya juga mematuhi piawaian dari kilang GMP. Mereka mengeluarkan beberapa jenis produk. Kalau tak silap aku, dorang ada 3 jenis produk yang berbeza, tapi untuk video kali ini aku akan fokuskan kepada Sista Staras Fibrous sahaja. So, without further ado, let's get started with the products. Produk ini didatangkan di dalam bentuk secer dan ianya diletakkan di dalam satu kotak yang sangat cantik, kemas dan juga proper. So ini adalah produknya, Sista Staras. So ini belakang dan ini dia punya bahagian depan. And dekat dalam dia, sekejap eh. Okay, this is how it looks like inside. Dekat dalam ni ada 60 secer di mana korang boleh consume selama 2 bulan. Sebelum kita bincangkan tentang harga, tentang cara penggunaan produk ni, aku nak kongsikan dengan korang semua tentang benefit. Sebab benda ni sangat penting kan, bila kita nak consume something, kita kena tahu apa benefit produk yang kita ambil. So, salah satu benefit yang aku nak kongsikan dengan korang dan korang perlu tahu adalah ianya dapat meningkatkan metabolisme dalam tubuh badan kita. Kenapa metabolisme ni sangat penting? Kalau kita bercakap tentang diet ataupun mengawal berat badan, menguruskan berat badan, dekat mana-mana artikel kebanyakannya mereka share ataupun berkongsi tentang metabolisme tubuh badan, di mana metabolisme tubuh badan yang tinggi sangat membantu dalam menguruskan dan mengawal berat badan. Sebab apa? Sebab bila metabolisme dalam badan kita tinggi, kadar pembakaran kalori dalam badan juga turut meningkat. Aku tak bolehlah nak explain a little bit further, tapi basic things yang aku tahu adalah benda tu, which is dia akan meningkatkan kadar pembakaran kalori dalam badan, di mana ia membawakan kita lebih banyak benefit yang lain. Contohnya dia akan bagi kita kualiti kesihatan badan yang sangat sangat bagus dan mencergaskan badan kita. Yang keduanya adalah daripada sistem pencernaan kita. Dia akan membantu proses pencernaan dan juga sembelit. Okay. Sebab apa? Sebab dalam produk ni mengandungi sayur-sayuran juga. Contohnya macam bayam. Bayam ni adalah salah satu sayur yang sangat penting, di mana ia dapat membantu sistem yang aku bagi tahu tadi, which is pencernaan juga mencegah sembelit. Dan ia juga mengandungi buah-buahan lain seperti nanas, seperti pear, spinach, cucumber dan juga celery. So dalam produk ni juga ada sayur-sayuran kan. So orang yang tak makan sayur macam aku, I think it's important untuk beli ataupun ada produk ni, sebab ianya bagus. Sebab bila kita diet ataupun kita cuba untuk kurangkan berat badan tanpa pemakanan sayur adalah sangat-sangat tak bagus. So ini adalah salah satu cara aku untuk consume sayur, sebab aku memang tak makan sayur at all. So it's important. So untuk benefit-benefit lain, mungkin korang boleh ke blog aku, which is www.lukmanzakaria.com, sebab aku akan sharekan pengalaman aku dan juga info-info yang berkaitan dengan produk ini dalam bentuk artikel dengan lebih detail. So korang boleh klik dekat description box dekat bawah ni. So everything will be there, termasuklah dekat mana korang boleh dapatkan produk ni. As I told you guys earlier, dalam ni ada 60 secer kan. So 60 secer ini boleh digunakan selama 60 hari, which is 2 bulan. So korang tak perlu risau, harganya adalah RM150 sahaja. Sahaja sebab mungkin setengah orang akan cakap, oh ini mahal, tapi sebenarnya ianya agak murah sebab boleh digunakan selama 2 bulan. Can you imagine that you have to actually spend RM75 only a month, and kalau korang dividekan dengan 30 secer, maksudnya satu secer tu dalam sikit lebih je mungkin. I'm not quite sure, tak pandai math kan. But then it's really good. Sekarang kita akan move on kepada cara penggunaan. So cara penggunaannya adalah korang just letakkan 10 gram, satu secer ni ada 10 gram fibrous. So korang just campurkan dengan lukewarm water. Okay, sebenarnya produk ni didatangkan sekali dengan shaker. Shaker tu ada sekali water level. So it's easier.
untuk korang agak-agak air kan susah kan. So bila ada water level, ia akan memudahkan kerja korang. Tapi aku punya shaker, aku tak tahu aku letak kat mana. So aku just guna bekas yang biasa sahaja. Walaupun tak ada shaker, korang still boleh consume sebab dia mudah je. So aku akan tunjukkan cara-cara bagaimana untuk menggunakan produk ni. So dalam sachet ni, as I told you guys, ada 10 gram. Korang just buka benda ni and then letakkan dalam air. Sekejap eh. So korang just letak ini 150 gram. I'm not quite sure, mungkin sikit mungkin banyak. Sebab aku tak boleh nak agak, aku shaker tak tahu letak kat mana dah. So just like letak dalam ni. Oh. Okay. So benda ni just letak macam ni. And then kalau ada shaker tu senang lah, korang just shake kan. So aku tak ada shaker sekarang ni. Aku just guna sudu untuk like blend it together. So bila korang dah blend it together, terus minum. Bila dah kacau-kacau-kacau-kacau, dah siap, ataupun korang shake, colour dia akan bertukar jadi macam ni. Bertukar, tak adalah bertukar, sebab dia memang colour dia memang pekat macam ni. Lepas tu korang straight away minum, dan make sure kalau korang nak kesan yang lebih maksimum, korang kena minum air masak sepanjang hari. I mean consume air masak yang secukupnya lah. That's it for now. Thank you so much for watching, and jangan lupa follow dan subscribe video dan channel ni, video dan channel, subscribe channel ni untuk tengok video yang lebih banyak in future. InsyaAllah kalau ada masa, aku akan buat video-video lain juga. Thank you guys again. Bye.